Jadi guys, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian tempat biasa di mana aku top up ya guys ya, yaitu di Adeptus Shop. Kalian bisa akses store-nya lewat Instagram. Kalian yang mau top up langsung aja ke Adeptus Shop. Linknya di deskripsi guys. Yo guys, balik lagi ke channel aku. Jadi hari ini aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa ada total 9 tantangan jellyfish. Jadi di sini aku mau nunjukin lokasinya dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi aku udah sampai di lokasi. Ini bentuknya ubur-ubur, kalian pijak aja. Jadi kita bakal nyelesain tantangan kayak berpijak di ubur-ubur ini. Kalau misalkan kalian berpijak di simbol ini, kalian bakal dikasih boost biar lompatnya tambah tinggi. Hati-hati kalau misalkan kalian jatuh ke air, kalian mesti ngulang dari awal ya guys ya. Jadi pelan-pelan aja, santai. Oke, kalian tunggu di sini sampai yang di atas itu turun ya guys ya. Dia bakal turun sendiri. Di sini aku bakal hati-hati banget, soalnya aku nggak pandai parkour, guys. Oke, kalau udah selesai kita dapat common chest. Untuk selanjutnya kalian bisa panggil wave rider di sini. Dari yang pertama tadi kalian jalan aja, kalau udah panggil. Lokasinya itu ada di sini ya, guys ya. Nah, tepat di sini. Oke, ini dia tempatnya. Aku saranin kalian pijak semua ya guys ya. Oke, kita udah selesai dan dapat common chest juga ya guys ya. Jadi untuk selanjutnya kalian teleport ke situ, ada di tengah-tengah Broken Island sama Twinning Island ya guys ya. Jadi kayaknya masih masuk kategori Twinning Island. Jadi di sini ada jellyfish yang mana kalian bisa naik seperti yang kita lakukan pas awal video tadi guys. Usahain semuanya kalian pijak. Di sini kita naik mengikuti si proyeksi warna ungu ini ya guys ya. Oke,
Oke, kita dapat. Oke, ini di sini belum kita pijak. Nah, udah selesai. Kita dapat common chest sih, guys ya. Dan untuk chest yang pijakan ini, rupanya tadi yang kita ambil tadi itu chest punyanya si proyeksi yang kita ikutin, guys ya. Jadi untuk chest yang kita pijak tadi, chestnya ada di atas ini. Nah, bener? Oke, bener. Jadi next kita lanjut. Untuk lokasi selanjutnya, kalian bisa terbang dari atas sini. Jellyfish yang tadi, kalian langsung turun ke lurus aja. Ke arah kanan ya, guys ya. Dari atas sana. Jadi kalau udah, pelan-pelan aja. Oke. Kalau udah sampai di sini, kalian tunggu yang ini jalan mendekati kita. Oke. Kita tunggu sampai di atas itu agak turun, kita pijak ketiganya ya, guys ya. Kalau misalkan kalian gak pijak ketiganya, jalan selanjutnya itu gak bakalan muncul, guys. Oh, nyaris, nyaris, nyaris. Oke. Oke. Selesai. Untuk selanjutnya, kalian teleport ke sini, ambil Wave Rider di sini, lalu menuju pulau. Bukan pulau sih ya, guys ya, ada di tengah air. Pastiin kalian pijak semuanya ya, guys ya. Di sini kalian mainnya pelan-pelan aja, guys. Oke, yang itu, yang jauh itu kita tunggu sampai dia mendekat baru kita pijak. Untuk yang ini kita tunggu dulu sampai timingnya pas. Oke, pas. Oke, common chest-nya udah muncul. Oke, guys, untuk ubur-ubur selanjutnya ada di sini. Jadi kalian langsung bawa Wave Rider-nya. Jadi kita langsung mulai aja. Oke, tunggu sampai yang itu mendekat ke sini ya. Oh, yang ini. Oke. Untuk sebelah sana juga ya, guys ya. Pokoknya semua jellyfish mesti kalian injak.
Okay, kita dapat chestnya. Kita teleport ke sini ya, guys ya. Bukan teleport sih, pakai Wave Rider. Jadi kalau udah, kalian langsung aktifkan dengan berpijak di atasnya. Nyaris. Oke, kita dapet chestnya. Jadi untuk yang di sini udah selesai. Untuk yang selanjutnya kalian bisa teleport ke sini. Ini ada di Broken Island. Jadi cukup aktifkan dengan berpijak ya guys ya. Lalu tantangan akan dimulai. Oke. Tunggu sampai ubur-uburnya saling mendekat ya. Jangan kalian paksakan langsung loncat, enggak. Oke. Oke. Tantangan selesai, kita dapat command chest ya, guys ya. Selanjutnya ada di sini. Jadi kalian langsung aja bawa Wave Rider kalian ke poin yang udah aku tandai. Lalu mulai ya guys ya. Kita tunggu sampai itu mendekat. Oke, kita dapet chestnya. Jadi sampai di sini dulu video aku. See you at next video. Bye bye.